إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وطواله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala apa yang dilarangnya, senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang hakiki, yang sejati, bukan iman yang abal-abal. Siapa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar orang yang beriman? Yang pertama kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang senantiasa mendirikan salatnya dalam keadaan khusyuk. Mereka senantiasa melaksanakan ibadah salat lima waktu. Karena dengan salat lima waktu Allah akan jauhkan daripada bala. Bukan berarti kita meninggalkan salat, apalagi meninggalkan menjauhkan masjid. Ini adalah pendangkalan akidah. Selama kita masih sehat, ayo kita ramaikan, kita syiarkan rumah-rumah Allah. Akan tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah kalian semua pertolongan kepada Allah, mintalah kalian semua perlindungan kepada Allah, mintalah kalian semua kepada Allah agar dijauhkan daripada bala, wabah, musibah. Bisabri, dengan sabar, wassalat, dan melaksanakan mendirikan sholat. Seorang laki-laki tidaklah sempurna bila mana sholatnya di rumah, akan tetapi seorang laki-laki sempurnanya adalah sholatnya di masjid, akan tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan. Ini adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman, yang kata Allah dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang beriman yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mereka menjauhkan, meninggalkan perbuatan, ucapan, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Menyebarberitakan, menyebarluaskan berita-berita hoax. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terpergaya. Jangan sampai kita mau menolak. Tetap kita mengikuti arahan anjuran pemerintah. Tapi jangan sampai akidah kita didangkalkan. Umat Islam dijauhkan dari masjid,
perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Hadirin kaum muslimin pada sholat Jumat yang kami muliakan, ciri-ciri orang yang beriman yang terakhir yang ketiga adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ciri-ciri orang yang beriman yang hakiki yang sejati, mereka adalah orang yang ketika diberikan amanah mereka menepati janji-janjinya. Sekecil apapun amanah yang diberikan orang lain, keluarga, saudara, bahkan masyarakat luas, apabila kita diberikan amanah, jaga amanah tersebut dengan baik. Jangan disalahgunakan. Jangan amanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami muliakan, bukankah dalam sebuah hadis jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kejujuran, kebenaran pasti akan nampak. Kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan pasti Allah akan segera binasakan. Tinggal ditunggu kapan dan waktunya. Suatu saat pasti Allah akan binasakan. Jadilah kita orang yang jujur. Siapapun kita, paling tidak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita dan sebagai kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang jujur, yang amanah, yang disiplin. Maka niscaya kita adalah benar-benar orang yang beriman, yang hakiki, yang sejati. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan, inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Yang akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan ibadah kita. Jangan tinggalkan masjid, dekatkan masjid, tunaikan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah. Akan tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan takut mati karena penyakit, tapi mati takut karena kita banyak dosa. Mati karena kita takut banyak orang. Suatu saat pasti kematian akan datang, akan menjemput kita. Yang perlu kita persiapkan adalah keimanan dan ketakwaan, amal ibadah, amal saleh kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamda lillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معصر الجمعة ينتمي مليكا sebelum kita akhiri kita tutup dengan doa. Mari sejenak kita muhasabah, kita introspeksi. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan segala perintah Allah, terutama adalah salat lima waktu. Jangan tinggalkan salat lima waktu dan sempurnakan dengan berjamaah di masjid. Tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Yang kedua, jangan sampai kita mulut, lidah, tangan, apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita gunakan untuk hal yang sia-sia.
Seandainya ada berita-berita yang memprovokasi, ada berita-berita yang sekiranya kita tidak yakin akan kejelasan berita tersebut, jangan mudah kita sebarluaskan. Kita yakin kepada Allah dan kita tetap mengikuti anjuran arahan pemerintah, bukan kita menentang, melarang pemerintah, akan tetapi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tapi kita jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita terus dekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya sholat ini adalah bukan utama untuk menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut untuk ke masjid. Karena sesungguhnya masjid ini adalah rumah Allah. Dan suatu saat kita pasti, saat ini kita masih sholat di masjid, dan suatu saat nanti pasti kita akan disolatkan di masjid. Kembalilah kita kepada masjid, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang kedua, siapapun kita, jaga amanah dan janji dengan baik, maka niscaya kita akan dikatakan oleh Allah benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, yang hakiki, yang sejati, bukan beriman yang awal-awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alayna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا ضاري الحاجات يا الله يا تuhan kami ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua bapa dan ibu kami, bila mana kedua orang tua kami atau salah satu kedua orang tua kami telah tiada, sudah ada di alam barzakh, ampunilah kesalahannya ya Allah, luaskan lapangan kuburannya ya Allah, berikan ampunanmu kepada mereka ya Allah. Bila mana kedua orang tua kami atau salah satu dari kedua orang tua kami masih hidup, berikan kesehatan, keberkahan panjang umur, berikan kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya agar senantiasa berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada segala macam mara bahaya, wabah, musibah, termasuk di dalamnya adalah wabah virus COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, yang hakiki, yang sejati, yang senantiasa mendirikan sholat lima waktu berjamaah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, binasakanlah, hancurkanlah orang-orang yang bermain di dalam virus COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah derajat mereka, orang-orang yang tulus, yang benar-benar memberitakan sesuai tentang keadaan COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkan kami semuanya dalam keadaan ibadah, dalam keadaan khusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. إِرَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ